saya nak tanya. Contoh kalau masa APM datang, masa tu tak dalam keadaan tak sedar. Jadi macam mana? Okey. Okey, good. Soalan yang bagus. Okey. Okey, tadi kita kata kalau mangsa sedar, kita buat 5 kali abdomen thrust, then 5 kali back blow, kan? So 5 kali depan, 5 kali belakang sampai dia terkeluar. Sampailah satu masa kalau dia tak keluar juga, tercekik tu, objek tu tak terkeluar juga, benda asing tu tak terkeluar juga, kita boleh jadi pengsan sebab udara tak sampai dekat paru-paru. Okey, bila udara tak sampai dan sini dah kena blok, dia jadi pengsan. Bila dia tak sedar diri, kita tengok. Kalau tak ada nadi, tak ada pernafasan, start CPR. Kalau tak ada nadi, tak ada pernafasan, terus start CPR. Letak saja tangan kita di tengah-tengah dada mangsa. Okey. Tangan yang lemah di bawah, tangan yang atas di, yang kuat di atas, okay? Lemah di bawah, kuat di atas. Genggam tangan ni, okey. Kemudian tolak. Tolak ni menggunakan bahu lah. Jangan guna jangan bengkok siku. Okey. Kemudian kita tolak selama 30 kali. Lepas tu dua hembusan. 1 2 3 4 30 sampai 30, kemudian dua hembusan. 1 2 kemudian mula tekanan balik. Okey, tapi sebab pandemik COVID-19, kita cadangkan tak perlu hembusan mulut sebab kita takut mangsa ada COVID. So, kita kena tutup dengan kain, tutup dengan plastik, kemudian terus tekan sehingga ambulans sampai di lokasi. Ha, tekan saja, tak perlu mulut ke mulut macam tu. Okey, baik tuan.